Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang ke-8 ini, kita akan membahas tentang part of speech. Ya, part of speech itu ada berbagai macam, ya, atau bagian dari pembicaraan berbicara itu ada apa saja seperti ini. Nah, ada 8 part of speech. The first, number one, noun, pronoun, adjective, verb, adverb, conjunction, preposition, and interjection. Nah, ini ada 8 jenis part of speech, dan kita akan mulai belajar satu-satu, ya. Yang pertama adalah tentang noun. Nah, noun is a person, place, thing, or idea. Noun are the subject of the sentence. Jadi noun ini adalah berupa person, place, tempat, thing, benda atau ide. Noun biasanya menduduki sebagai subject dan object. Contohnya seperti ini. Kelly is a pro golfer. Nah, Kelly ini sebagai subject. The bakery has fresh baked good. Nah, bakery sebagai subject. The dog was lonely for me. The dog is subject. Love is a beautiful thing. Nah, idea, ya, ini ya, sebagai subject. Noun, ya. In the following sentence, which the word a noun? Ya, di bawah ini, kalimat di bawah ini, mana kata yang menunjukkan noun? Celeb, love, to, play, Nintendo DS. A, loves, B, play, celeb, and Nintendo DS. Which one? The correct answer, jawaban yang paling benar yang mana? Oke, sudah. Yes, the answer is celeb and Nintendo. Oke, semuanya benar, ya. And then type of noun. Type-nya itu jenis-jenis noun itu ada common noun and proper noun. Common noun, noun that does not name a specific person, place, or thing. Kata benda yang tidak mempunyai spesifik nama pada person, orang, tempat, atau benda. Misalkan dog ini. Dog ini adalah sebutan anjing, sedangkan anjing itu banyak sekali. Kemudian proper noun. Proper noun that name a specific person, place, or thing. Ya, spesifik mempunyai nama. Misalkan New York City. New York City ini adalah bagian dari Amerika, ya. Oke. Nah. Common noun. In the following sentence, what is the common noun? Sound cut the grass. Nah, A, sound, cut, and sea grass. Mana yang menunjukkan common noun yang tanpa ada spesifik namanya? Jawabannya yang apa? Grass, ya. Proper noun, ya, specific name, ya, mempunyai specific name. He walked across the McNeil Bridge. Nah, ini adalah mempunyai specific place. Ini berarti benda itu kan yang bridge. Ini McNeil Bridge. Nah, ini adalah specific name-nya. Okay. For exercise, visit link in the description below. Thank you very much.